jam segini aja. Pergi sekaranglah aku. Awas aja kalau sepeda ini rusak lagi. Capek aku terjungkal-jungkal mulu lah. Mari kita pergi. Sejak kapan ada tai ayam di situ? Entahlah. Kagetin ah. Satu, dua, dar. Setan, bapakmu makan ketan. Bengek. Tengoklah nanti, habis kau sama aku. Aduh, takut nih. Entah apapun. Lo, Mel, mau kemana kau? Ya ke sekolah lah, kemana lagi memangnya? Dahlah, jijik kali aku samamu. Ya maaf, bercandanya aku samamu tadi. Bicinyinyi kisimi mencedi bibi bibi. Ih, jangan marah lah Mel. Sini sini, aku kasih coklat nih. Enggak. Tunggu, Mel. Apa kau? Gak kawan lagi aku samamu. Ya, Mel ngambek. Meanwhile. Hei Popeye, cepet dikit lah kau makannya itu. Bentar, Ma. Makanya kalau dibangunin tuh bangun, jangan tidur lagi kau. Kan jadi telat ini, Mama juga yang susah. Iya. Popeye lagi makan loh. Ya udah, cepat kau makannya itu, nanti telat pula kau ke sekolah loh. Iya, Ma. Perut Popeye. Aduh. Anak inilah. Oh no. Popeye, kok bisa lagi makan kentut kau? Mana bau kali kentutmu itu? Popeye, coba kau tengok celanamu itu. Ada tai enggak? Jangan-jangan ee pula kau di celana. Apalah mama ini? Mana mungkin Popeye di celana? Mana mungkin? Coba kau cium dekat pantatmu itu, bau kali tahu? Pasti kau berak di celana itu. Hah? Bentar, biar Popeye cium dulu. Oh my god! Iya ma, Popeye berak di celana. Ya Allah si Popeye, bisa-bisanya lagi makan terberak. Udahlah Popeye, gak usah sekolah kau hari ini. Sana cebok di kamar mandi, bau kali tayimu itulah. Mama, udah, jangan nangis kau. Kayaknya kau senang kali hari ini ya. Dari tadi ku tengok kakimu dari tadi goyang-goyang mulu. Iya loh Mel. Tadi malam kan ada dibilang di grup kelas kalau kita hari ini pulang jam 9. Serius kau? Jadi hari ini kita pulang cepet? Iya, makanya aku senang kali hari ini kita bisa pulang cepet. Hehe, dung tak dus, dung tak dus. Boy, sakit loh. Jangan kau pukul napa kepalaku. Sorry, aku terlalu seneng tadi loh. Suka mulah. Jangan marah, nanti si itu gak suka lagi. Oh
iya weh, nanti kan kita pulang cepet tuh. Kalian ada rencana jalan-jalan gak? Bosan kali aku di rumah. Sebenarnya ada sih Mel. Tapi aku bingung mau jalan-jalan kemana. Ra, kau ada ide gak? Biasa aja ngapa? Gak usah deket-deket, bau kali nafasmu. Mana bau ikan lagi? Sarapanku ikan loh, Lili. Memang usil kali si Ara itu. Ya udah, yuk kita ke pantai aja. Kan pulang sekolah jam 9 tuh. Nah, jam 10 kita langsung ke sana. Sekalian juga aku ajak Kak Liam. Sama si Bang Nevanmu itu juga ya, Kandra? Jangan ajak dia ngapa? Aku malu loh, gara-gara kejadian kemarin itu. Gak apa-apa loh, Ra. Nanti kau minta maaf aja sama dia di sana. Malu. Benar kata si Mela. Minta maaf aja, Ra, supaya baikan terus loh. Yes, iyalah, iya. Ada guru. Kok si anak mami yang masuk? Loh, Pak. Kok Bapak yang masuk, Pak? Kan bukan pelajaran Bapak. Jadi gini loh, Nak. Guru kalian kan lagi siap-siap rapat tuh, jadi pada nggak bisa masuk. Nah, khusus hari ini Bapak yang gantiin beliau ya. Yes, diajar sama Bapak ganteng. Oh, jadi gitu ya, Pak. Ya udah, kalian duduk semua ya. Siap, Pak. Yang lain juga ya, cepat duduk di kursi masing-masing, oke? Okay? Beres, Pak. Oke, Pak. Oke. Iya, Pak. Paling sekali aku sama dia. Oke, sebentar. Berlama-lama kemudian. Wow. Nah, ini dia bentuk bintang. Cantik kali bentuk bintangnya. Pintar juga kau buat-buat bentuk gitu ya. Hadeh, Lili, bisa-bisanya bawa plastisin ke sekolah. Cepat dulu, baru mabar kita. Akhir kuat, kan? Mana kita susi? Lili, buatin bentuk bebek. Oke. Bebek. Adeh, ribet bener dah anak-anak ini. Pak, hari ini kita nggak belajar, kan? Nggak kok. Saya cuma disuruh jagain kalian doang kok, supaya kalian nggak keluar kelas. Lagian, sebentar lagi kita pulang. Jadi kita nggak belajar hari ini ya? Pulang kak, pulang. Heh, kau ini pun dengar kata pulang langsung bangun. Hele, diam aja kau. Kita pulang cepat ya pak hari ini pak. Iya pak. Iya, kalian pulang cepat hari ini. Sebentar lagi kalian. Selamat siang anak-anak muridku. Pulang cepat ya hari ini. Langsung pulang kalian, jangan merayap lagi. Bye bye. Muah. Pulang. Yeah, pulang. Pengumuman macam apa ini? Yeay, berarti benar pulang cepat. Hore, pantai. Kita kok sering kali pulang cepat? Udahlah, namanya juga drama. Woy, main ke rumahku ya. Minggir. Busuk kali si Ara ini. Biasalah. Nah, cepat Ra, lama kali kau. Sabar, Mel. Minggir loh. Sabarlah, Ra. Aku ngasak lu, sabar. One eternity later.
aku tengok Kak Liam ini. Udah tadi pagi dia kagetin aku, sekarang malah enak dia tidur-tiduran kayak gitu. Aha, aku ada ide. Kerjain aja kali ya. Siapa suruh gangguin aku tadi? Habislah kau. Oh no. Bubu. Pukulan sapu mama. Kaget. Apalah kau ini Mel, gangguin aku tidur aja kau. Itu balasan dari tadi tuh. Siapa suruh kagetin aku tadi pagi? Wah, balas dendam ternyata dia sama aku. Ara kok lama kali ya datangnya? Jangan-jangan dia gak mau datang karena ada aku. Bang, pasti datangnya dia itu, tenang aja. Soalnya tadi di sekolah dia bilang dia mau minta maaf sama abang. Jadi abang tenang aja, datangnya dia itu. Oh gitu. Jadi Ara mau minta maaf, berarti kami baikkan dong. Yes. Later. Ara? Bang, sini dulu. Aku mau ngomong. Iya, ngomong aja, Ra. Aku minta maaf ya, Bang, soal yang kemarin itu. Aku takut ibu kan? Karena kemarin aku nggak gerakan. Cie, udah ada yang baikan nih. Yeay, baikan mereka berdua. Hore. Eh, udahlah itu. Ayo kita pergi sekarang. Capek aku. Udah 1 jam kita nunggu di sini. Ya, kita ke pantai. Oke, oke. Ayo Lily, kita pergi. Wow, ayo. Motor cuma 2. Gimana lah kita pergi? Tertik aja, woy, tertik. Serius kau orang? Ditangkap polisi habis kita. Alah, gak apa-apa. Sekali-sekali. Kalau gitu, Ara naik sama abang aja. Biar Bang Liam gonceng mereka berdua. Bruh. Cie, Ara. Cie. Ayolah, Bang. A few minutes later. Kuih gas. Neng. Woi, Mel, rambutmu itu kena mukaku. Berlama-lama kemudian. Iya, si Popeye enggak jadi sekolah, Kak, gara-gara. Heh, jadi nyamuk aku di sini. Kelihatan kali aku jomblo. Ih, males kali aku. Eh, weh. Kita kesana yuk, ke jembatan merah itu. Jembatan merah di mana, Mel? Itu di belakang sana. Coba kau tengok di sana itu. Ha, itu dia yang dekat menara itu loh. Oh, itu. Wih! Kata mamaku sih, di situ cantik pemandangannya. Serius kau? Ih, ayolah kita kesana. Aku kepo. Yuklah. Ya udah, ayo. Kok masih duduk? One eternity later. Capek juga jalan kemari ya. Ih, iya loh, capek aku.
cantik kali pemandangan di sini. Ih, coba tengok ke bawah. Hah? Wow. Ih, buset dah, cantik amat. Ih, pengen nyelam aku ke bawah itulah. Huh? Ih, nyelam aja lah aku. Satu, dua. Jangan loh, Lisa. Ih. Memang gila si Lili itu. Weh, seru kali di sini. Ayolah kalian masuk kemari. Nyebur aja gak apa-apa loh. Gak dalam juga pun ini. Ayolah. Hadeh. Bener kan gak dalam? Enggak loh, Ra. Ya udahlah, aku ikut. Kakak ikut berenang gak? Oh, ikutlah aku, Mel. Soalnya seru juga berenang di situ. Ih, jangan apa. Aku takut loh dalam kali itu lautnya. Gak apa-apa, ikut aja yuk. Kak, tunggu dulu, ngapa? Iya, apa lagi sih? Lautnya dalam gak, Kak? Aku takut tenggelam loh. Enggak loh, Mel. Gak dalam lautnya. Ayolah, Mel. Ikut berenang. Gak apa-apanya itu. Kita udah ke pantai. Masa gak berenang sih? Ayo, Mel. Ya udahlah. Ih, males sekali aku lah. Tiga jam kemudian. Mabok air. Duh, gimana ini? Bisa-bisanya aku lupa bawa baju ganti. Huh? Ih, seru kali berenang. Mel, cepat kemari kau. Udah sore kali ini loh. Ayo kita pulang sekarang aja. Bentar lagi, Kak. 5 menit lagi. Heh, padahal dia tadi yang gak mau berenang. Eh, sekarang malah dia yang gak mau pulang. Ternyata seru kali berenang itu ya kan? Gak dalam juga lautnya itu. kok kayak ada bau gak enak ya? Bau apa ini sih? Perasaan tadi gak ada. Loh, ini kan? Ada tai ngambang. Hi, jorok kali pun. Entah siapa yang berak di sini lah. Hii.